Oke teman-teman, hari ini saya akan bahas tentang cat mobil yang hasil pengecatannya sangat mengecewakan. Penyebabnya bahan nggak standar ya bos. Jadi akan kita ulang proses nempul dan catnya. Persiapan permukaan. Buram, blank, dan tentunya gelombang-gelombang. Ini yang dinamakan ngecat mobil gagal total, bos. Pertama kita cek dulu bagian mana yang akan kita tempul. Kita coret-coret begini bisa. Kita rap-rapa juga bisa. Tadi sudah saya cek. Untuk bagian bawah nggak begitu perlu ya, karena ini masih lumayan bagus lah. Cuma sedikit. Kemudian kita amplas bagian yang ditempul. Ini tadi saya coba amplas pakai blok biar teman-teman tahu bentuk tempulnya seperti apa, biar nggak penasaran ya. Nah, seperti ini hasilnya, sangat mengecewakan. Ini ada nongol dikit, enggak apa-apa ya. Ajur zoom. Langsung saja kita aplikasikan dempul. Kita aduk secukupnya saja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, teman-teman. Tarikan pertama saya menggunakan jidar plat. Posisi jidar jangan terlalu rebah, karena kalau terlalu rebah hasilnya akan cembung. Dan ternyata cukup tebal. Mantap ya. Dan ini harus kita tarik berulang guna meratakan tempul biar hasilnya bagus. Oke teman-teman, selanjutnya kita sambung sebelahnya. Ini posisinya sedikit melengkung ya, jadi jidarnya harus kita berikan tekanan untuk bagian yang dalam, bagian tengah, seperti tangan saya megang itu. Kita pas-paskan. Kita tarik mengikuti nut mobil yang samping ini ya, yang ada ya. Selanjutnya sambungan terakhir. Ini harus disambung lagi ya. Kenapa harus disambung? Biar nanti mengurangi penyusutan ya. Gunanya mengurangi tingkat penyusutan. Kalau mau bagus lagi ya disambung lagi sebelahnya, itu baru mantap. Cuma ini saya kira sudah cukup. Kita tunggu sekitar 3 menit, langsung kita tarik tempul yang ke arah samping. Ini tarikan terakhir ya. Kan kita tarik ke arah samping, dan tarikan ke arah samping ini yang terasa agak berat karena posisi nariknya itu agak miring dan sedikit melengkung di nut tuh. Sekalian membentuk nutnya ya kawan-kawan. Seperti biasa, kita rata-ratakan dulu. Dan nanti posisi jidarnya itu ada di atas nut dalam ya kawan-kawan. Jangan sampai pas ada di nutnya, nanti terlalu tebal tempulnya. Seperti ini kawan, di garis ini. Nah, ini saya kasih penggaris ini. Wah, tukangnya meleset, nggak ngikuti penggarisnya. Wah, penggarisnya yang ngikuti tukangnya. Ternyata masih tebal teman-teman. Jadi kita tarik ulang. Kalau tadi nggak tebal, sekali tarik bisa tadi.
kita tarik ulang lagi, dan biasanya kalau udah kita tarik ulang itu hasilnya akan bagus. Nah, senangnya nampak kan? Oke teman-teman, ini udah sore ya, di sebelah Pak Ustadz Abdul Somad lagi ceramah, sebentar lagi menjelang maghrib. Sini, ini saya sudahi sampai sini dulu, tidak saya pelamir, dikarenakan teman-teman pasti akan skip kalau saya buat pelamir-pelamir, karena teman-teman sudah cukup hafal ya cara melamir mobil, cara melamir jemputan itu cukup mudah. Yang penting saya berikan tutorial cara nempul mobilnya saja. Ini tadi mulai dari saya amplas, nampak dempulnya, sampai saya dempul ulang, begini jadinya. Dan tadi itu sebelumnya dempulan yang pertama itu atas ini aja ya. Jadi untuk pengerjaan yang sebelumnya itu tidak memperhatikan masalah bentuk efek benturan tak langsung ya. Jadi kalau kita berat sini, dia efeknya mungkin bisa jauh sampai ke atas, sampai ke sini. Ini nih yang nongol nih sealer, lem sealer yang di sini nih. Jadi dia akan masuk. Ini nongol sendiri. Sama ini lem sealer. Oke teman-teman, terima kasih.